pun sangat lincah saat mencelupkan tangannya ke cat air dan menyapukannya ke kertas lukis yang ada sehingga membentuk suatu objek lukisan yang sangat menarik. Seni finger painting sendiri sangat unik karena bahan-bahan yang digunakan sebagai media cat haruslah aman bagi si anak. Biasanya terbuat dari bahan pembuatan kue seperti tepung gandum, pewarna kue, dan air. Erlin, siswi PAUD, mengatakan dia sangat menyukai seni finger painting ini, bahkan dia pernah menjadi juara satu dalam lomba seni lukis finger painting yang diadakan di Bangkalan. Nggak takut kotor, enggak? Enggak. Pernah jadi juara enggak? Pernah. Juara berapa? Satu. Di mana? Tadi yang digambar apa tadi? Hah? Tadi gambar apa tadi? Ikan. Gambar ikan. Oh, gambar ikan.